What's up YouTube, welcome back to my channel. So, jadi berhubung tadi itu aku baru aja nonton video Sun Silk Challenge yang kahang gini. Pakai setiap habis keramas dari tengah hingga ke ujungnya. Ratakan di tiap helai rambut, jangan lupa bilas hingga bersih. Dan setelah nonton video itu aku tuh merasa tertantang gitu. Nah makanya pada video kali ini aku bakalan bikin Sun Silk Challenge. Dan berhubung aku sering banget ngeliat di YouTube komen aku, ada beberapa dari kalian yang request video aku untuk bikin hair care routine. Dan mungkin beberapa dari kalian juga udah tahu kalau misalnya aku tipe cewek yang males banget sisiran. Nih ya, aku bakalan perjelas lagi ke kalian semua hal-hal apa aja yang aku lakukan ke rambut aku ketika aku berada di rumah. Nah, jadi biasanya abis bangun tidur itu aku langsung ke kamar mandi untuk gosok gigi dan cuci muka. Berarti otomatis aku ngeliat ke kaca dong. Nah, pas aku ngeliat ke kaca, aku kaget karena rambut aku kayak singa. Abis itu aku konde asal-asalan aja deh biar kelihatan agak rapi gitu. Jadi, sekarang aku bakalan ngasih liat kalian kondisi rambut aku pas aku lepas mandi. Oke, 3, 2, 1. Tada. Lepek. Kusut juga. Jadi berhubung tadi itu aku udah nonton video Sun Silk Challenge-nya kan. Dan di video itu tuh pake Sun Silk Soft and Smooth Conditioner ini. Dan aku bakalan pake ini juga. Kita bakalan pindah lokasi. 3, 2, 1. Wow, kita ada di mana nih? Semuanya selamat datang di kamar mandi Lulu Anggiani. Oke, jadi seperti yang tadi aku bilang, aku bakalan mengaplikasikan Sun Silk Soft and Smooth Conditioner ini ke rambut aku yang super duper lepek. Jadi sebelum itu aku bakalan ngejelasin ke kalian gimana cara pemakaiannya. Nah, jadi habis keramas, kalian tuangkan Sun Silk Soft and Smooth Conditioner ini ke tangan kalian. Dan bagi kalian yang punya rambut sebahu, kalian cukup tuanginnya tuh sebesar koin aja loh. Nah, habis itu kalian aplikasikan ke rambut kalian. Ingat ya, kalau pakai conditioner itu mengaplikasikannya cukup dari tengah rambut sampai ke ujung rambut aja, jangan sampai kena kulit kepala kalian. Di belakang sini juga ada cara pakainya kok. Sebelum keramas, usapkan secara merata pada bagian tengah hingga ujung rambut tuh. Lalu bilas hingga bersih, hindari pemakaian pada kulit kepala. Udah ada cara pakainya kok di belakang, gampang kan? Jadi abis ini aku bakalan pakai Sun Silk Soft and Smooth Conditioner ini. Oke, jadi kalian jangan kemana-mana because I'll be right back guys. Tada! Wah, aku udah kelar loh pakai Sun Silk Conditionernya dan ini tuh wangi banget. Tapi belum begitu kering sih, jadi tenang aja. Dalam kekuatan edit, rambut aku bakalan jadi kering. 3, 2, 1. Tada! Ini hasil rambut aku setelah di blow dry. Asli, wangi banget. Oh iya, by the way aku udah ganti baju, berarti itu tandanya videonya gak berakhir sampai sini. Abis ini aku bakalan ngeband rambut aku sambil melakukan aktivitas yang biasanya aku lakukan. Dan aku bakalan ngasih update-annya ke kalian hasil rambut aku yang setelah berjam-jam diband. Oke, kalau gitu yuk ikutin aku terus. Wah, sudah gelap. Hai semuanya, jadi sekarang aku udah di tempat les. Sebenarnya udah mau balik sini, udah jam 7-an gitu. Kondisi rambut aku masih diban. Dan abis ini aku mau nyari tempat makan sama teman-teman aku yang lainnya gitu. Kok rambut lu wangi sih? Hai semuanya, jadi sekarang udah jam setengah delapan dan ini aku masih diban rambutnya. Ya sekarang aku lagi makan sama teman-teman aku dan habis ini aku bakalan pulang ke rumah sambil nge-review hasil rambut aku setelah berjam-jam diban. Oke, kalau gitu sampai berjumpa di rumah. Wow semuanya, jadi sekarang aku udah ada di rumah lagi. Sekarang tuh udah jam setengah sepuluhan. Ya jam setengah sepuluh. Dan tanpa basa-basi aku bakalan ngelepas brandnya. Nah, udah mau copot juga sih. Oke, kita lihat hasilnya ya. What the? Kok bisa sih ini masih soft banget, sumpah. Masih wangi banget, woy. Cuma ini masih halus dan gak kusut kayak video aku yang sebelumnya tadi. Dan ini mudah diatur banget. Ternyata selama ini tuh pakai shampoo aja gak cukup. Setelah aku nyobain Sun Silk Conditioner ini, aku udah ngerasain perbedaannya. Recommended banget sih buat kalian untuk nyobain Sun Silk Conditioner ini. Oke guys, jadi segini dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian enjoy, make sure untuk give this video a thumbs up. Jangan lupa komen di bawah ya. Kalau misalnya kalian sehabis keramas tuh suka pakai conditioner gak sih? Komen di bawah, oke? Okay? Oke guys, so I think that's it. I love you guys so much and bye!